selulup lah ya itu. Wah adem nih biang atau dieng itu lah adem nih kan dingin banget gue ngambil dari sini loh kayak salju nih kayak segala macam nih. Ya prepare sih nih kan gue elep kan gue barang oke ya ramah kan. Elep 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 apa mari kita. Mari kita berarti. Mari kita elep. Lain gue elep angga libat. Tapi umur apa apa gue elep elep gratis lo dibayar podcast lo. Oh iya. Kok bisa? Iya. Klem rak klem ini iya pokoknya. Kan, anu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme. Jadi celarai piro dale pada. Jadi rapi ro, yo gue berang menit ngunukan itu kan menit. Oh iya. Iya, jadi jadi pas awakmu apik ya iso sak jam iso sak jam. Ya wis sak jam iki kesel barang ya. 39. Eh. Sak jam ya. Apa nih? Dingin bayar elep. Sepuluh detik sih an, yo tak jam bikin bayar elep neng dieng. Di podcast bahas mari kita selama satu jam bikin bayar elep buat kita liburan ke dieng. Jadi ini apa simbiosis mutualisme. Jadi mari kita kerjasama sama mari kita ya kan. Kita kerjasama sama mari kita. Kita ada kita sponsorship lah boy. Sponsorship untuk kita liburan ke Dieng sebagai apa kontribu apa bukan kontribusi apa sih namanya apa akomodasi. Akomodasi patakmu akomodasi. Nggak gantinya ya kita bahas mari kita selama satu jam. Oh, gitu. Iya. Kita itu kita tengahnya impas gitu. Suka aku ke Jose aku kecil itu. Ini guys, apa buat apa mari kita itu udah apa ya udah go internasional udah go internasional lagi udah ada go to universe gitu kan. Sudah alam semesta itu alam go semesta. Go sambar. Go sambar itu go sambung jadi melihat melayani ngetar ke sambung gitu. Kalau kerabat itu mau liburan gitu. Sambung barang. Yang mau liburan enggak mau. Liburan antar galaksi ya bisa. Antar galaksi gitu kan enggak mau repot dia. Enggak mau repot maunya tahu beres ya bos-bos di luar sana. Mari kita solusinya. Mari kita solusinya bos-bos tahu beres, tahu seneng ya kan, tahu senyum. Tahu senyum. Udah beres. Full senyum. Tahu tausiah bisa diatur, bisa nanti. Aja ya tausiah ya tahu gendeng barang ya. Tahu betis juga ada tahu betis. Tahu betis ada Pak. Itu santai aja Pak, satu jam Pak ya kita buat bayar mari kita Pak, kita ngobrol di sini Pak. Jadi armada bisa armada bisa bos pilih sendiri lah, mau elf bisa, mau high ace bisa, mau bis terbang bisa, bis laut juga bisa, bis laut bisa juga, bisa, bis mana juga bisa, tinggal itu kalau mau sewa roket juga bisa itu, kan? Roket, nyewake roket ya mari kita lagi. Tinggal tanya dompet bosnya aja ya. Kalau misalkan bosnya benar-benar bos ya kapal selam lagi anyar ki mulai ini. Rusia lagi kerja sama karo Rusia itu ceritanya mari kita ki ya. Lagi kerja sama karo kapal selam Rusia ya toh tadi wong sing pengen tur lintas negara benua. Lintas benua lihat pengen lihat dasar laut ya toh ngono ya wis kuwi iso lah diatur wis mari bisa mari kita Pak ini kan mari kita kan go internasional ya kayak kalau kayak Pak Soinem bilang ini go internasional go nasional ya. Kita pakai bahasa Indonesia dong Pak. Oh iya, ngeri ya. Dong pokoknya iya, itu. Pak. Iya. Enggak usah pakai lu gua Pak, pakai bapak aja pakai saya iya, gitu. Iya. Mari kita ini sudah ada sejak tahun berapa Pak? Mari kita ini sudah ada sejak tahun 1945 lah. 1945 bareng karo warna kemerdeka. Mari kita ini dibentuk tahun 2017. Ada itunya Pak, ada marsnya ya, saya salah ya. Mari kita liburan bersama-sama dengan ke ujung dunia dengan keluarga.
Saya tahu itu, saya dengar itu. Iya, baru ini apa lagi. Marsnya lagi kia ya ta. Iya, anyar iki. Oh, baru anyar ini pokoknya. Baru anyar ini. Baru anyar ini. Baru anyar ini. Pak. Estros. Ini tandanya orang yang kurang liburan. Kurang liburan. Kamu batuk-batuk. Ini batuk-batuk. Badanmu sudah lemes. Sudah lemes. Mulai keingan. Capek-capek ya kan. Capek-capek. Dia butuh liburan, Pak. Liburan. Mari kita. Butuh liburan. Mari kita solusinya. Mari kita solusinya. Mari kita. Lali, Pak. Lupa, Pak. Lu lupa, Pak. Aku, Pak. Aku spontan aja, Pak. Tapi, Pak, lupa. Harusnya Bapak catat itu. Gimana sih, Bapak? Pak, kalau Pak saya ini... Kemarin kembali ke pakai mari kita juga. Pakai mari kita. Wow. Memuaskan. Memuaskan. Birunya apa yang birunya? birunya semua, memuaskan. Ya. Mari kita terjamin. Kan Bapak Senem itu buka-buka micet itu dari mari kita juga atau gimana? Itu dari rekomendasi beda. Mari kita juga. Jangan bilang terjamin loh ya, ini mau kayak jaminan ya. Repot. Enggak. Kemarin itu Bapak Senem ya kan ya. Datang ke Bali, dia pakai mari kita sampai di Bali dia pengen pesen itu apa namanya GrabFood. GrabFood. Ya. Kan pengen pesen GrabFood ya kan? Cuma kan itu kan sama-sama hijaunya tuh. Sama GrabFood sama micet itu sama-sama hijau tuh. Salah pencet dia tuh. Dia salah pencet, pengen pesen GrabFood. Jadinya ke micet. Biasanya dia beli makanan itu cuma habis. Dia pengen 50 ya. Rp500. Sama juga menunya di situ sama juga ada nasi empal gitu sih. Simpah juga kan gitu. Tempe orek ya. Beda itu ya. Waduh. Ini apa masukan nih buat micet. Jangan kasih hijau juga loh. Kasih pink hampir lah. Sama. Kasih pink. Ya, pink hitam lah. Kok jadi pink hitam? Iya kan kolaborasinya pas itu. Ada tai lalatnya kayak gitu. Iya. Ada tai lalatnya kayak gitu pink hitam tuh. Aduh. Lu pakai mic di mana aja, Bung. Gue buka micat tau. Ya ngobrol dong, Bung. Jajal gitu. Mari kita gimana, Bung? Jajal micat ya, tau. Dari micat. Micat, mari kita ranya dia nih ngono kuwi lho. Enggak usah pakai micat kalau pengen seneng, pengen liburan apa pengen refreshing. Tadi kan batuk-batuk tuh pengen hilang batuknya enggak usah pakai micat. Enggak usah berobat. Enggak usah berobat. Enggak usah berobat. Liburan aja. Mari kamu tuh enggak sakit kamu. Hubungi mari kita. Kamu itu cuma capek kamu. Kamu capek gitu. Kamu tuh cuma gondrong harus capek. Jadi gitu om. Jadi apa bapak itu bukan sakit apa sakit batuk, apa namanya? Batuk itu bukan sakit. Bukan itu sakit. Kurang piknik. Iya, bukan sakit apa namanya fisik. Tapi sakit psikis. Itu sakit psikis. Psikisnya sakit. Gak usah berobat. Capek pak, bapak ya, itu capek gitu pak. Wah, ketawa mulu tuh manajer tuh. Ah. Ini gimana nasib kita nih? Masa kita liburan lagi? Masa kita rekaman di ini? Di ini terus sih? Dia apa namanya? Sorgreng apa sih bacanya? Sorgreng. Apa sih? Kita lagi di Sorgreng, guys. Apa sih? Ini gimana? Nggak ada kayak kita apa bikin mau bikin studio baru. Studio apa? Baru. Ada kah? Rencananya pakai studio baru. Bikin studio baru. Gini lah, somane ini aja. Sponsornya dari mari kita juga itu. Gitu? Iya. Anda senang, kami lemas. Waduh. Mantap sekali. Mantap dokmu. Waduh. Enggak mantap juga, Bang. Masih 8 menit, Bang. Utang kita 1 jam. Mundur lah. Gimana tadi lagunya tuh? Mari kita liburan bersama-sama. Lupa lagi. Gimana ke ujung dunia dengan keluarga. Catatlah itu, catat. Nanti lupa lagi itu. Paleni. Mari kita liburan bersama-sama ke ujung dunia dengan keluarga. Aduh.
itu udah jadi kan, liriknya udah jadi, terus apa namanya itu tambah selain jutanem. Itu tinggal itu ke apa, bapak kontak itu Denny Corbusier. Yang dari Ngawi itu penyanyi Denny Corbusier. Denny Caknan itu bukan. Itu Denny Caknan. Denny Caknan. Maaf ya. Kamu dengan Denny Corbusier disulap nanti kan. Ya dia disuruh bikin itu, tipung-tipungnya dia kasih, dia kasih apa keyboard-keyboardnya suruh dia kasih. Mari jali. Ya. Bangke, bangke.